والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واشكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Wa bil hadis annahu alaihi salatu wasallam kana ajwadun nas. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Baginda adalah seorang yang sangat dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina ya. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan lebih lagilah ia itu dermawan. Lebih-lebih lagi baginda seorang yang dermawan ketika mana berada di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril fayudarisuhu Quran, dan ketika mana bertemu Malaikat Jibril alaihissalam dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mempendengarkan dia akan bacaan Al-Quran. Ini dipanggil tadarus. Darasa yudarisu tadarusan. Tadarus maknanya saling mempendengarkan. Jadi Nabi baca, maka Malaikat Jibril mendengar. Malaikat Jibril baca, Nabi mendengar. Darasa yudarisu, maka saling mempendengarkan dia akan bacaan Al-Quran. Wa kana Jibril yalqahu kulla lailatin wa yudarisul Quran, dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam boleh dikatakan setiap malam baginda mendatangi Nabi dan saling memperdengarkan bacaan Al-Quran. Maka demikianlah baginda sallallahu alaihi wasallam setiap malam bulan Ramadan baginda bertadarus. Dengan siapakah baginda bertadarus? Baginda bertadarus dengan Malaikat Jibril alaihi salam. Maka kita digalakkan bertadarus di bulan Ramadan, ataupun diperbanyakkan kita ini membaca Al-Quran sama ada siang ataupun malam. Setengahnya mengatakan afdalnya pada waktu malam, ada setengah kata afdal pada waktu siang. Tidak mengapa ingin membaca siang dan malam selagi mana ia berada di bulan Ramadan. Kerana sesungguhnya bulan Ramadan bulan yang digandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair min ghihi mursalati. Maka sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam apabila saja bertemu dengan Malaikat Jibril, Malaikat Jibril alaihi salam menyaksikan bahawa baginda ini adalah sosok ataupun ada satu orang yang sangat baik, ajwadu, yang sangat begitu baik, sangat dermawan dengan kebaikan, sangat suka melakukan kebaikan. Minarihil mursalah, lebih baik daripada angin lembut yang bertiup. Maknanya apa? Maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang dermawan. Apabila saja bulan Ramadan, lebih lagi dermawan. Nabi lebih lagi memperbanyakkan kebaikan. Dan Rasulullah ini digambarkan baginda seorang dermawan bagaikan angin yang lembut yang bertiup. Terus berjalan, tidak terus berjalan. Begitulah bagaikan angin yang bertiup, apa saja diberi, apa saja diberi, apa saja diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan baginda ini di dalam hadis wa kadza fi sahihaini an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan daripada hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh wa kharrajahu Imam Ahmad bi ziyadati fil akhiri, dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan ditambah wa huwa la yusalu an syai'in illa atahu, adalah Nabi tidaklah diminta daripada sesuatu kecuali Nabi memberinya. Apabila orang meminta kepada baginda, baginda akan beri. Selagi mana baginda ada, baginda bagi. Tapi kalau baginda tidak ada, baginda akan beritahu, kamu pergi kepada orang ni, katakan bahawa
maknanya Rasulullah akan membayarnya. Gitulah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu kita di bulan Rabat, di bulan Ramadan digalakkan banyakkan infak fi sabilillah. Bantulah orang-orang yang memerlukan. Ya, di antara infak yang afdal ialah memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Apabila kita memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, maka kita akan mendapat pahala di atas bilangan orang yang berbuka puasa dengan makanan yang kita beri. Kalaulah kita beri makan itu 50 orang, kita dapat pahala puasa 50 orang puasa yang penuh. Sedangkan puasa kita belum tentu penuh, tidak penuh. Ya, puasa kita ini tidak sempurna. Tetapi apabila kita memberi makan, katakanlah 10 orang, 20 orang, 30 orang, maka mendapat pahala 30 orang, pahala orang berpuasa, puasa yang penuh, tidak ada kurang baginya. Demikianlah kelebihan di bulan Ramadan. Qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, maka berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa fil hadis fawaidu minha, daripada hadis-hadis, daripada hadis ini, maka dapatlah kita ini disimpulkan ataupun dapat faedah daripadanya. Yang pertama, ta'zimu syahri Ramadan bi ibtida'i nuzulil Quran summa mu'aradatu ma nazala fihi, yakni mengagungkan bulan Ramadan dengan bulan Ramadan dengan diturunkan, dimulakan dengan penurunan Al-Quran. Kenapa kita muliakan bulan Al-Quran, bulan Ramadan? Bulan Ramadan adanya Al-Quran diturunkan padanya. Maka mengagungkan bulan suci Ramadan dengan dimulainya diturunkan Al-Quran, dan mu'aradatu ma nazala bihi, dan juga dikata mengulang-ulangkan apa yang diturunkan di dalamnya, dan kita digalakkan dengan mengulang-ulang membaca Al-Quran. Habis khatam baca lagi, habis khatam baca lagi. Kerana demi untuk memuliakan Al-Quran. Yang kedua, disuruh kita ini bila masuk bulan Ramadan, ziyadatul judi wal khair, maka hendaklah dia ini menambahkan sifat pemurahnya, menambahkan kedermawaan dan khair dan juga kebaikan. Indal mulaqati salihin, indah di sini maknanya lebih-lebih lagi. Tidak ada perkataan lebih-lebih lagi di situ, tapi maksudnya gitu. Lebih-lebih lagi ketika bertemu dengan orang-orang yang soleh. Tambahkan dermawan kamu, tambahkan kebaikan kamu. Lebih-lebih lagi ketika mana kamu bertemu dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, akibat perwakihim litta'asu bilika'ihim, maknanya selepas kamu berpisah dengan mereka. Jadi apabila sahaja kita bertemu dengan orang-orang soleh, setelah kita bertemu dengan dia, disuruh kepada kita melakukan kebaikan. Tujuan apa? Tujuan kita akan dapat ta'asub, mendapat kesan dengan berjumpa dengan mereka. Apabila bertemu dengan orang soleh, tambahkan kebaikan. Tak kira kebaikan sama ada kita nak impak harta ke, ataupun kebaikan kita nak khidmat pada dia ke, ataupun kebaikan dengan arti kata kita nak beri hadiah makanan ke dia ke, tak kira, tambahkan. Maka dengan sebab kamu menambahkan kebaikan dengan orang-orang soleh, akan memberi kesan kepada kamu. Apa dia beri kesan? Moga-moga kamu juga termasuk ditulis oleh Allah di kalangan orang yang baik, orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis ini memberitahu juga istihbabu mudarasatul Quran, digalakkan kamu ini bertadarus Al-Quran, saling mempelajari Al-Quran. Maknanya saling memperdengarkan Al-Quran. Maka di bulan Ramadan bolehlah, kan, maknanya nak bertadarus, nak memperbanyakkan bacaan Quran dengan cara memperdengarkan Al-Quran. Bagi orang yang mampu, alhamdulillah. Alhamdulillah, bacalah Al-Quran. Dulu kita tak pandai baca Al-Quran, dulu kita tengok, ingat-ingat masa tu masih budak-budak lagi, duduk dekat surah sana. Masa tu tengok orang tua, dan ni orang tua tu dah ramai dah tiada. Masa di surau tu, mereka bertadarus.
Oleh kerana kita tak pandai baca, kita tengok aja, duduk dengar saja. Dengar saja. Selang berapa lama, apa yang setahun-tahun depan pula kalau tidak silapnya, pakai ikut. Nak baca tak pandai, ikut. Dia baca ikut gitu saja. Akhir kali payah sangat pergi belajar pondok lah. Pergi belajar pondok. Maka sebelum kita pergi belajar pondok tu, kita baca Al-Quran tak lacor dan tak wafir, tak berapa boleh, dan nak bertadarus pun memang tak mampu. Tak mampu. Sehingga kan ada yang suruh ikut saja yang dibaca. Maka bila saja belajar pondok balik, tahun depan tu balik, baru boleh ikut tadarus Al-Quran. Maka tiap-tiap tahun kita bersama orang-orang tua di surau sana satu selalu bertadarus Al-Quran. Boleh dikatakan tiap-tiap tahun. Sampai bulan Ramadan, malam-malam lepas tarawih bertadarus. Malam lepas tarawih bertadarus. Masa tu madrasah ni tak dibina lagi lah masa tu. Maka tadarus Al-Quran ini alhamdulillah menjadi tradisi. Menjadi tradisi alhamdulillah di madrasah kita, dan begitulah di kampung-kampung, di surau-surau, di masjid-masjid. Alhamdulillah, kita harapkan amalan tadarus Al-Quran ini berterusan. Pelajar-pelajar nanti kalau sudah balik kampung nanti, kalau habis belajar pun galakkan masyarakat supaya bertadarus. Maknanya suruh bertadarus. Kalau tidak pun bertadarus dengan ahli keluarga, dengan isteri, dengan anak dan seumpamanya. Kerana itu adalah amalan yang afdal di bulan Ramadan. Bagi siapa yang tidak mahir baca Al-Quran, tak boleh baca Al-Quran, jangan lagi bersedih. Teruskan belajar Al-Quran. Baca Al-Quran. Tak boleh tadarus ke? Kita baca seorang-seorang walaupun merangkak-rangkak. Yang paling penting, Al-Quran tidak ditinggalkan. Jangan meninggalkan Al-Quran. Dan seterusnya, inna layla Ramadan afdalu min naharihi. Malam Ramadan lebih afdal daripada siangnya. Dari sudut bacaan Al-Quran, kata setengah pendapat ulama. Sebab tu ada setengah orang-orang soleh, dia baca Quran malam, siang dia tak baca. Ada begitu, kerana berpegang pada pandangan untuk Al-Quran malam afdal di bulan Ramadan. Tapi ada kisah yang mengatakan di Tahrim sana, Bumi Sejuta Wali, ada satu orang yang dia tak boleh baca Quran siang hari bulan Ramadan. Sehingga dia kata dia tidak mau baca Quran di siang hari bulan Ramadan. Kenapa? Dia takut batal puasa. Macam mana baca Quran batal puasa? Ada kan dalam kitab baca Al-Quran, baca Al-Quran batal puasa? Tidak. Kerana beliau merasakan bahawa ketika mana dia membaca Al-Quran, dia rasa Al-Quran itu sangat manis. Bahkan terasa bagaikan dia merasa madu. Dia baca-baca Al-Quran, rasa lidah dia manis. Begitu dia kata. Kerana terlalu lazat dia baca Al-Quran, akhirnya dia tambuh baca. Takut dia punya hati jadi ragu-ragu. Puasa aku ni batal ke tak batal? Akhirnya dia baca Al-Quran pada waktu malam. Masya Allah. Itu setengah-setengah orang yang Allah beri keistimewaan pada mereka setelah Al-Quran itu menjadi teman hidup dia. Itulah yang sebenarnya. Teman hidup kita Al-Quran, sahabat kita Al-Quran. Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi, satu riwayat, syafi'an li ahli, satu riwayat. Maka bacalah kamu Al-Quran, kerana Al-Quran akan datang di hari akhirat nanti sebagai apa? Ashabi. Ashab mana apa? Kawan, teman, sahabat. Maknanya penolong kamu bagi sahabat. Maknanya duduk atau ke dunia, Quran itu sahabat kita, Quran itu teman kita. Maka bila sudah Quran itu bersahabat dengan kita, insyaAllah Al-Quran akan menjadi penolong. Macam mana kita nak tahu Quran itu teman kita, sahabat kita? Dia senang je, begini saja secara dia. Kalaulah tak baca Al-Quran satu hari, kita akan rasa bersalah, kita akan rasa gelisah. Kalau sampai tahap tu, Quran dah jadi teman kamu. Quran dah jadi teman kamu. Tapi baca Quran sehari, dua hari, tak baca Quran, relax saja. Tak baca Quran langsung berbulan-bulan, tak ada apa-apa, jumpa-jumpa Ramadan. Itu bukan kawan lagi tu. Jadi kalau boleh, belajar-belajar para jemaah, siapa yang mendengar ini, kita sentiasa Al-Quran bersama kita. Pendek kata, kalau tak baca satu hari, hati gelisah.
macam kasih dia tak boleh hubungi. Ha, begitu. Gelisah dia. Kenapa? Kerana teman dia, kekasih dia adalah Al-Quran. Ha, sehingga dia menjadi ahli kepada Al-Quran. Maka Allah mengatakan, Allah ini ada keluarga dia. Sesungguhnya Allah Ta'ala ada keluarga dia. Oh, Allah Ta'ala ada keluarga. Ya, ada keluarga Allah. Keluarga Allah Ta'ala itu adalah ahli Quran. Beruntung bagi orang yang baca Al-Quran, afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran, amal ibadah yang afdhal pada umat aku ini adalah bacaan Al-Quran. Kemudian dikatakan bahawa isu kita dengan membaca Al-Quran dan malam itu lebih utama daripada siang, lebih afdhal daripada siangnya. Kenapa? Liqauni mulaqati, kerana berlakunya pertemuan. Kerana berlakunya kerana pertemuan, wal mudarasati, dan juga pengulangan bihi, padanya pengulangan pembacaan Al-Quran. Jadi malam Ramadan, waktu malam afdal. Kata ulama, kerana malam itu tempat dia ini berjinak-jinak dengan Allah. Kalau Nabi berjinak-jinak dengan malaikat Jibril memperdengarkan bacaan Al-Quran. Wa li anna al-laila mazannatul maqsudi min at-tilawati wa huwa al-huduri wa fahmi. Kerana sesungguhnya malam ini mazannatu maqsuni maknanya menjadi satu potensi kemampuan untuk mencapai maksud. Maksud apa daripada membaca tadi? Ialah hudur, hadirnya hati wal faham, memahami. Jadi malam dengan siang ni, kalau baca pada waktu malam ni, malam lebih ada potensi, ada kemampuan, ada kecenderungan untuk mencapai maksud daripada membaca Al-Quran. Ingat, kalau nak baca Quran, jauhkan daripada telefon. Jadi kita baca Quran, ya, bunyi telefon pula. Tengah-tengah baca, bunyi telefon, hati gelisah. Kemudian tak bunyi telefon, bunyi WhatsApp. Sambil tengok Quran, tengok WhatsApp, tengok yang tu ada jadi. Lepor Quran dulu, Lepor telefon jauh-jauh, duduk dengan Al-Quran. Yang lepor Quran, jangan-jangan. Salah. Kerana apa? Kerana dia mengganggu kita sebenarnya. Mengganggu kita. Jadi kalau kaedah dia, kalau nak baca Al-Quran, mana jauhkan daripada telefon. Macam mana caranya? Ambil tupu besi, kapok telefon. Lepas tu baca Al-Quran. InsyaAllah tidak ada lagi gangguan. InsyaAllah. Baik. Dan yang seterusnya, inna fadla zaman bi fadli ibadati wa ziyadatiha. Sesungguhnya kelebihan masa dengan kelebihan ibadat dan ditambah dengannya. Sebab itu waktu-waktu ini, dengan arti kata keutamaan sesuatu waktu itu bergantung pada ibadat, bergantung pada ibadat dan kualiti ibadat yang ada dalamnya. Okey, bila dikatakan masa, ada masa tadi, ibadat tadi menjadi kualiti. Masanya seperti mana? Seperti pada waktu malam. Kalau bulan Ramadan, itu. Maka ambillah peluang ketika mana ada masa yang ada kelebihan pada dalamnya. Ambil peluang. Ya, bila kita ada masa dalamnya itu, ambil peluang beribadah kepada Allah. Inna mudawamata tilawati lil-Quran tujibu ziyadatil khair. Sesungguhnya berterusan kamu membaca Al-Quran mewajibkan bertambahnya kebaikan. Bacalah Al-Quran, maka akan dapat pertambahan. Quran itu kenapa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa huda wa syifa. Sesungguhnya Quran ini diturunkan memberi petunjuk dan penyembuh. Sepatut orang yang banyak baca Quran, dia tak gelisah, tenang saja. Boleh tengok orang tu kalau banyak baca Quran, tenang saja hatinya. Kita orang serabut tengok je, tenang saja. Tapi masalahnya, orang orang tenang tengok kita jadi serabut. Orang tu tenang nak tengok kita, serabut pulut tengok pulut ni. Jadi masalah. Cara dia, banyakkan baca Al-Quran. InsyaAllah Al-Quran itu mendatangkan ketenangan. Al-Quran itu kan mengingatkan kita pada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub,
mengingati Allah, berzikir pada Allah itu tenang hati, termasuk berzikir itu termasuk baca Al-Quran. Orang baca Al-Quran itu hatinya tenang. Maka Al-Quran ini satu ibadah yang besar sebenarnya. Kemudian talabu taksirin ibadah akhir umur, akhir umur, maka diminta memperbanyakkan ataupun tuntutan untuk memperbanyakkan amal ibadat di akhir-akhir hidup, di akhir-akhir umur ataupun dipanggil sisa-sisa umur. Bagaimana kita ada akhir, ada sisa umur, buatlah amal ibadat. Alhamdulillah, ada yang Allah Ta'ala bagi umur 40-an hidup lagi, ada 50-an, 60-an. Selagi mana Allah Ta'ala bagi kehidupan, itulah disuruh kita untuk melakukan amal ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, tahun ini kita bertemu Ramadan. Mohon pada Allah agar tahun depan kita semua sekali bertemu Ramadan. Hanya mungkin beza, mungkin ada yang duduk di Yaman, ada yang duduk di sini. Tapi yang paling penting bertemu Ramadan untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Wa kana juduhu sallallahu alaihi wasallam bi jami' anwa'i julfi bazli almi, maka pemurahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai-bagai jenis pemurahnya seperti fi bazli almi, dengan membelanjakan ilmu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bulan Ramadan mudah menyampaikan ilmu, tak sayang sikit pada ilmu. Wal-mal, dan juga harta, mudah ya? Dermawan daripada ilmu, dermawan daripada harta. Fabazli nafsihi lillahi ta'ala, dan juga dia mengerahkan, mengorbankan dirinya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak rehat. Orang yang paling sikit tidur Nabi, baginda tidak rehat. Baginda paling kurang tidur, paling kurang rehat, dia korbankan jiwa raga dia. Dia ini, baginda ini tak banyak tidur, tak banyak rehat. Bulan Ramadan lagi tak banyak rehat, kerana sifat Nabi dermawan, nak tolong sungguh, nak bagi sungguh. Ada harta, ambil harta. Ada ilmu, bagi ilmu. Sampai wahyu disampaikan. Begitulah baginda sallallahu alaihi wasallam. Fi izhari dinihi wa hidayati ibadihi wa isalin nabi ilaihim bi kulli tariqin, dalam menzahirkan agama. Maknanya baginda ini benar-benar memberi manfaat dalam menyebarkan agama. Izhari menyebarkan agama, wa hidayah, dan juga memberi petunjuk kepada hamba-hambanya, dan juga menyampaikan menyampaikan kemanfaatan kepada mereka dengan berbagai jalan, berbagai cara kepada mereka ni, kepada sahabat-sahabat Nabi, kepada hamba Allah. Nabi habis cara dah, semua Nabi bagi. Dalam keadaan itu, wa ala hadzal min wa sara kasirun minal muslimin syatta usuri wal biqai hatta radat kasirun minal mudun wal ahya wal qura islamiyah masya'ilu khairin wa mudatatin li hadzal tawassuli ijtima'i fi ramadan bainal aqrabai ba'duhum bi ba'dhin wa bainal jirani wa bainal muqimin wal ghurabai wal mu'awwizin. Mu'awwizin ni orang bujang-bujang. Okay, baik. Lalu dikatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam maknanya memberi dengan pelbagai cara. Wa ala hadza min wa, atas jalan ini, maka ramai daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, ramai daripada orang-orang yang beriman di mana sahaja masa tempat yang berada, sama ada mereka itu berada di bandar-bandar ataupun mereka itu berada di kampung-kampung, di kampung-kampung. Jadi atas jalan yang mulia ini banyak daripada kaum muslimin dan di pelbagai di pelbagai zaman, dan juga mereka itu banyak tempat meneguhkan langkah kaki mereka, sehingga terdapat di kota-kota, di kampung-kampung, di pemukiman kaum-kaum muslimin mencapai kebaikan, sampai kebaikan, sampai kebaikan kepada mereka, hinggalah kepada jiran-jiran, tetangga, kaum kerabat, dan juga orang-orang yang
orang-orang yang orang-orang yang asing dan juga orang-orang yang memerlukan. Nak bagi tahu apa? Dengan contoh yang Nabi tunjuk dengan akhlak yang mulia, lalu tersebar sehingga ramai yang dapat kebaikan, dan akhlak ini maknanya tersebar di mana-mana. Baik, dan Nabi SAW juga membantu mana-mana yang boleh membantu. Apabila Nabi SAW diberi oleh Allah Ta'ala kelebihan terdiri daripada harta benda sebagai contoh, maka Nabi akan mengimpakkan pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walam yazal sallallahu alaihi wasallam ala hadzal khisal hamidah. Sentiasalah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam sifat yang terpuji ini. Mudhu nasha'a, semenjak Nabi lahir lagi, semenjak kecil lagi, Nabi memang mempunyai sifat yang terpuji, sifat yang mulia. Yang dengan kerana inilah katanya Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha mengatakan pada awal Nabi mendapat dibangkitkan menjadi rasul, risalah, maka katanya katanya Siti Khadijah, wallahi la yuzikallahu abada, demi Allah, Allah Ta'ala tidak membinasakan engkau selama-lamanya. Sebab Khadijah tengok Rasulullah ni orang yang sangat baik. Untung Siti Khadijah, kerana suaminya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau, kata Siti Khadijah, engkau wahai Muhammad, tasilurrahim, orang yang menghubungkan, menyambungkan tali silaturrahim. Watukri daif, dan engkau adalah orang yang menyambut, menjamu tetamu. Tukri daif ni menjamu tetamu. Watuh milukalla, dan engkau adalah orang yang menanggung kesusahan. Menanggung kesusahan. Wataksibul ma'dum, dan engkau adalah membantu orang yang ma'dum, orang yang kehilangan. Kehilangan maknanya kehilangan harta benda ke, maka Nabi akan membantu. Wata'inu ala nawaibil haq, dan Nabi SAW akan menolong atas urusan kebenaran. Maka itulah tugas Nabi SAW. Summa tazayyadat hadhil khisal ba'da bi'sa, kemudian semakin bertambahlah sifat yang baik ini selepas kebangkitan, selepas dilantik menjadi rasul. Wa tada'afat adha'afan katsira, bahkan berganda-ganda lagi, berganda-ganda lagi sifat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam sahih, hadis sahih daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas, sebaik-baik manusia. Wa asja'an nas, seberani-berani manusia. Wa ajwadan nas, sedermawan-dermawan manusia. Manusia yang paling dermawan tidak adalah melainkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih Muslim mengatakan bahawa tidak diminta Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sesuatu kecuali baginda akan memberinya. Maka katanya, telah datang seorang lelaki pada Nabi lalu memberi dia, datang lelaki-lelaki pada Rasulullah lalu Rasulullah memberikannya seekor kambing. Allah Rasulullah memberikan dia seekor kambing di antara dua bukit, dua gunung, dua bukit. Maka dia pun balik kepada kaum dia. Bukan seekor kambing, ornamen kambing. Pernah berlaku satu ketika ada satu orang minta hadiah pada Nabi. Nabi bagi kambing-kambing di antara dua bukit. Orang bagi Rasulullah kambing. Hari ini orang bagi, hari ini kot Nabi ambil kamu belakang. Maka dia minta pada Rasulullah. Ada riwayat mengatakan dia tak Islam ni, dia tak Islam. Dia kata, hey Muhammad, ada tak hadiah-hadiah ke, kau boleh bagi ke saya? Rasulullah kata, menapak tu, menapak? Menapak? Kambing. Menapak lah tu? Menapak? Menapak? Kambing. Tu kambing banyak tu, penuh pada aku antara dua bukit. Penuh katanya. Tapi kata, ambil kamu belaka. Ambil kamu belaka. Tak Islam, tapi Nabi bagi belaka. Maka dia pun balik, raja'ila kaumihi, dia balik pada kaumnya, dia kata, ya kaumi aslimu, wahai kaum, kaum aku, mari kita pakat masuk Islam ramai-ramai. Maknanya,
Fa inna Muhammadan, kerana sesungguhnya Muhammad, yu'ti ata'an la yakhsha faqah, dia memberi, memberi dia satu pemberian, dia tidak takut kepakiran, kepaparan. Dia beri-beri suruh, tak ada rasa takut dah, dia jadi fakir. Aku tak ajin jumpa lagi katanya. Maka dia pakat masuk Islam ramai-ramai. Sahabat kata, ya Rasulullah, popo ni masuk Islam ke kambing je. Ada pula popo ni masuk Islam ke kambing je. Ke ni kambing ni masuk Islam. Rasulullah kata benda pada sahabat ni, ya, dia masuk Islam kerana harta. Sebab dia tak kenal lagi Islam. Nanti dia kenal Islam, dia akan habis harta kerana Islam. Biar mula-mula Rasulullah, akhirnya benar apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, tanki ba'suha muluku fatahza bil ghina min nawaliha fuqara'u. Orang-orang fakir berlindung dengan berlindung bi'ashal muluk, berlindung dengan istana raja. Watahza bil ghina, dan mendapatkan kekayaan. Min nawaliha fuqara, dengan mendapatkan kekayaan daripada pemberiannya. Maka dikatakan bahawa watanqa al fuqara belakang, berlindung orang fakir tadi dengan istana raja, dengan mendapatkan kekayaan daripada pemberiannya. Maka dikatakan bahawa gambaran orang-orang fakir, dia duduk dengan raja, dia dapat perlindungan dan juga dia akan dapat kekayaan. Maka orang yang duduk dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan dapat perlindungan, dia akan dapat kekayaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kekayaan yang sebenar bukan kekayaan harta, kekayaan jiwa, hati. Moga-moga Allah Taala, Allah Taala kayakan hati kita. Moga-moga Allah Taala kayakan jiwa kita dengan keimanan yang sebenar-benar. Moga-moga Allah Taala bersihkan hati kita sehingga kita menjadi orang yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu a'lam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.